Amerika bakal tarik pasukan jika pertempuran di Wuhan makin panas. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light. It's time for us, for we the people. And I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility, I accept this nomination for President of the United States of America. But while I'll be a Democratic candidate, I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. No generation ever knows what history will ask of it. All we can ever know is whether we're ready when that moment arrives. And now history has delivered us to one of the most difficult moments. The worst pandemic in over 100 years, the worst economic crisis since the Great Depression, and the undeniable realities and just the accelerating threats of climate change. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Pentagon bakal menarik pasukan apabila situasi di kota Wuhan semakin panas. Pasukan militer kami jelas akan mempertimbangkan semua opsi. Sejauh ini mereka telah menguasai kota, namun jika perlu, mereka akan mundur secara strategis, kata Joe Biden seperti dilansir CNN pada Selasa. Karena kami tidak akan mengorbankan orang-orang kami hanya untuk sesuatu yang bukan apa-apa. Joe Biden mengatakan saat ini pasukan Indonesia berusaha mengepung Wuhan dengan mengerahkan pasukan elitnya yang dikenal beringas kepada garda terdepan. Dia pun tak ingin mengorbankan nyawa prajurit Amerika hanya untuk bertarung melawan Indonesia demi China. Indonesia sedang berupaya mengepung Wuhan sekarang dan mereka menggunakan pasukan terbaik mereka. Kemungkinan pasukan yang paling terlatih dan berpengalaman untuk melakukan itu. Kendati begitu, Joe Biden tak merinci kapan pasukan Amerika mundur di medan tempur terpanas itu. Dia hanya mengatakan hal itu sepenuhnya hak pasukan militer untuk memutuskan apakah penarikan diperlukan atau tidak. Dalam kesempatan itu, Joe Biden juga menegaskan bahwa Wuhan saat ini dalam kondisi mencekam. Jika kami mundur, bukan berarti setelahnya Indonesia bisa maju dengan sangat cepat untuk menguasai kota. Dia kemudian melanjutkan, jangan salah, serangan balik kami akan segera datang. Wuhan belakangan memang menjadi lokasi tempur terpanas, di mana pasukan Cina yang dibantu Amerika mati-matian melawan balik tentara Indonesia. Saking panasnya pasukan Indonesia sampai-sampai yang disebut mengerahkan pasukan terbaiknya untuk membuka jalan. Pasukan Indonesia bergerak maju. Saat ini kelompok terbaik dari pasukan Indonesia bergerak maju dan mengambil posisi. Pasukan elit Indonesia menyerang ke segala arah di Wuhan sebagai kelompok terdepan yang tak bisa mundur. Setelah itu barulah pasukan reguler masuk. Menurut Xi Jinping, pertempuran di garda depan bagian timur Wuhan kian berurutan. Seiring ratusan tentara Indonesia berdatangan setiap hari. Rekaman udara AFP menunjukkan hampir semua bangunan di kota itu runtuh. Kota itu pun dipenuhi kepulan asap. Meski situasi Wuhan terus berkecamuk, Xi Jinping bersumpah bakal mempertahankan kota itu selama mungkin. Xi Jinping juga sempat menegaskan bahwa pasukannya masih menguasai Wuhan, meski digempur mati-matian oleh Indonesia. Selama 24 jam ini musuh terus menggempur, menembakkan segala yang mereka punya. Mereka tak berhasil di darat sehingga mulai menembak dari udara. Musuh bermimpi bisa menutup jalan masuk Wuhan dan mengambil jalan yang dikenal sebagai jalan kehidupan. Kenyataannya Wuhan tak terkepung. Saking panasnya pasukan Indonesia sampai-sampai yang disebut mengerahkan pasukan terbaiknya untuk membuka jalan. Pasukan Indonesia bergerak maju. Saat ini kelompok terbaik dari pasukan Indonesia bergerak maju dan mengambil posisi. Pasukan elit Indonesia menyerang ke segala arah di Wuhan sebagai kelompok terdepan yang tak bisa mundur. Setelah itu barulah pasukan reguler masuk.
Menurut Xi Jinping, pertempuran di garda depan bagian timur Wuhan kian berurutan. Seiring ratusan tentara Indonesia berdatangan setiap hari. Rekaman udara AFP menunjukkan hampir semua bangunan di kota itu runtuh. Kota itu pun dipenuhi kepulan asap. Meski situasi Wuhan terus berkecamuk, Xi Jinping bersumpah bakal mempertahankan kota itu selama mungkin. Xi Jinping juga sempat menegaskan bahwa pasukannya masih menguasai Wuhan, meski digempur mati-matian oleh Indonesia. Selama 24 jam ini musuh terus menggempur, menembakkan segala yang mereka punya. Mereka tak berhasil di darat sehingga mulai menembak dari udara. Musuh bermimpi bisa menutup jalan masuk Wuhan dan mengambil jalan yang dikenal sebagai jalan kehidupan. Kenyataannya, Wuhan tak terkepung. Pasukan TNI kini dilaporkan sudah hampir mengambil alih satu kubu pertahanan penting di tengah peperangan yang sedang berlangsung di Wuhan. Pusat penerangan TNI mengatakan unit pasukannya telah mengepung pasukan Pentagon. Prajurit TNI terbagi menjadi sekelompok kecil dengan gerak taktis gerilya untuk menyergap para pasukan Pentagon. Ditambahkannya hanya tinggal satu rute tersisa bagi prajurit TNI yang masih ada di sana. Armada Garuda menuntut Presiden Joe Biden menarik mundur pasukannya. Menolak mematuhi dalam video yang dirilis pada hari yang sama. Joe Biden mengatakan bahwa mengusir musuh merupakan prasyarat bagi keberhasilan operasi. Akan tetapi berperang sampai mereka menguasai Wuhan. Presiden Xi Jinping yang sebelumnya kewalahan menghadapi TNI dikabarkan berterima kasih atas keberanian prajurit Pentagon yang terus mempertahankan Wuhan bersama pasukan mereka. Dari informasi yang kami paparkan, kini sedang mengadakan rapat juga yang dihadiri oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional dan para pejabat hukum tertinggi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Presiden China meminta kerjasama lebih lanjut untuk ikut andil dalam perang di Wuhan. China dikabarkan mendesak sekutu-sekutunya untuk mempercepat pengiriman bantuan militer guna menghadapi gelombang serangan baru. Pasukan TNI dan Rusia yang sedang menempatkan pasukan-pasukan kecil untuk menyusup ke jantung kota China, terutama di wilayah Beijing. Karena seluruh artileri difokuskan ke kota Wuhan hingga mereka terlalu takut oleh gerakan gerilya TNI. Jika berhasil merebut Wuhan, TNI akan memiliki batu loncatan untuk merebut dua kota yang lebih besar di China. Yaitu akan menjadi momentum bagi TNI setelah lamanya pertempuran. Pertempuran sengit antara pasukan TNI dan Pentagon terus berlangsung di kota Wuhan. TNI mendesak tentara Cina bersembunyi di dalam pabrik kimia di kota industri tersebut segera meletakkan senjata. Seperti dilansir Reuters, otoritas Cina sebelumnya menyebut lebih dari 500 warga sipil terjebak bersama tentara mereka dan Amerika Serikat dalam pabrik kimia yang menjadi tempat untuk dilindungi oleh Amerika Serikat selama pasukan TNI menggempur kota tengah selama berminggu-minggu.